dalam rangka untuk mengakselerasi, karena timnya sebenarnya sudah ada juga beberapa di lapangan, untuk mengakselerasi dengan meningkatkan jumlah personil yang diturunkan ke lapangan dalam rangka sesuai instruksi Bapak Presiden untuk dua hal. Paling penegasan pertama, proses protokol kesehatan. Yang kedua adalah bagaimana percepatan akselerasi capaian vaksinasi terkhusus untuk lansia. Inilah kita turunkan. Ini kita turunkan juga, semuanya sudah di PCR juga tim-tim ini turun ke lapangan. Ini semua daerah yang diindikasi masih rendah capaian yang menjadi target Bapak Presiden, termasuk misalnya lansianya masih kurang. Kemudian khusus untuk kota nanti kita ada treatment khusus, tapi untuk daerah kita akan bantu nakes. Termasuk juga daerah-daerah yang belum mencapai vaksinasi dosis 2 untuk 70%, itu kita mau bantu nanti ya. Ada berapa vaksinator, Pak? Vaksinator ada sekitar 1000 orang. 1000 orang kurang lebih ya. Ya. Kesehatan. Ya, untuk protokol kesehatan kita bertahap, jadi 500 kirim. Tapi paling penting kita, kalau seperti kemarin 1200-an lebih kita punya nakes, tapi tentu kita lihat tahapannya nanti karena protokol kesehatan.